kita lihat ya, kedudukannya masih susul menyusul. Sekarang saatnya untuk saling memperbaiki posisi ya, karena kita akan mainkan kuis di babak selanjutnya, yaitu kata misteri. Ini kata misteri sedikit berbeda dengan BTS karena ini jauh lebih mudah. Wow. Jadi bedanya cuma sedikit. Semua pertanyaan rebutan, yang menekan tombol terlebih dahulu akan berbunyi belnya terlebih dahulu. Oke, baik, kita mulai. Inilah kata misteri pertama. Pertanyaannya penunjuk waktu. Tima. Arloji. Harusnya. Tiga, dua, satu. Jawabannya. Penunjuk waktu. Arloji, kalian nggak tahu. Yaudah, arloji deh, Pak. Arloji. Apakah ada di sana arloji? Ada, sepertinya. Apakah ini jawabannya? Bukan. Silakan, Tim. Silakan. Tiga, dua, satu. Jawabannya silakan. Penunjuk waktu. Yes. Luar. Luar. Oke, baik. Kita akan kunci. Oh, siang nih. Udah masih terang. Luar. Luar. Apakah ada? Luar. Ada di sana. Apakah itu jawabannya? Luar. Oh, bukan. Sayang sekali. Dan ternyata jawaban yang dimaksud penunjuk waktu adalah? Penunjuk waktu adalah? Apa, Pak? Jari. Baik, Pak. Pak, kenapa? Kok jari sih? Kok jari sih, Pak? Permisi, Pak. Dari gimana? Sekarang jam berapa, Pak? Hah? Jam berapa? Ini lihat aja nih. Oh, jam berapa? Penunjuk. Ya, arloji kan penunjuk waktu. Oke. Jarum masih oke. Jarum. Kenapa jari? Ntar nih, nongkrong nih di halte, nggak bawa apa-apa. Nggak bawa jam, nggak ada jam dinding. Ya, nggak ada jam dinding. Nggak ada jam dinding, nggak bawa arloji, nggak bawa apa-apa. Anda tanya. Ah, mohon maaf, Mas. Jam berapa ya? Ah, mana bisa, bisa tanya orang itu. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Boleh kita kasih semangat buat kedua tim? Baik, ya. Tangan di atas, Mel. Jari. Soal selanjutnya, silakan, Cak. Kata misteri kedua, orang sakit biasanya makan... Abu. Gara-gara makan abu dia sakit, Pak. Abu apakah ada? Makan abu dia sakit. Ada jelas di bawah. Abu. Iya. Oh, apakah ini jawabannya? Orang gak pengen sehat ini. Oga. Orang sakit biasanya makan? Oga. Gak mau dia. Oh iya, apakah ada di sana? Oga. Oga. Eh, makan. Ada di sana. Oga. Apakah ini jawabannya? Obat. Ah, kok bener sih? Ya, tapi kenapa sih kok bisa oga? Kan gak harusnya obat, kita ngejawab, kita ngejawab, dia yang protes. Lu kan bener, gue yang protes. Pak, kenapa oga? Kan bisa able. Suka dong saya. Hanya, ibu tatapannya kayak mau ngurangin. Orang yang sakit itu memang ogah makan. Karena lidah itu terasa pahit. Terasa hidung ya. Karena antibiotik ya. Terasa hidung. Okay. Baik, terasa kaki. Kalau makan rasanya gak enak. Makanya biasanya dia ogah makan. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Boleh kita kasih semangat? Siap-siap. Tangan di tombol. Kita acak dulu. Kata misteri ketiga. Perhatikan baik-baik kalau Anda sering berkantor atau mungkin kerja di gedung bertingkat atau jalan-jalan di mall deh. Iya. Oke. Okay. Ini pasti pernah melakukan ini. Kita naik ke atas pakai... Tiga, dua, satu. Oke, Tim B silakan. Tiga, dua, satu. Tim B, jawabannya? Alat. Alat. Apakah alat ada di sana? Alat. Tangga. Ada. Naik ke atas pakai... Alat. Apakah ini yang dimaksud? Tangga. Oh, bukan. Bukan nih, oke, Tim. Kita naik ke atas pakai tangga. Pakai tangga. Tiga. Itu belum berhenti. Oh, belum berhenti. Pakai niat. Pakai niat. Niat, kita kunci jawabannya. Naik enggak ya? Oh, aku mau naik ke atas. Harus pakai niat. Kita lihat, Anda
Apakah ini jawabannya? Ya! Yeah! Akhirnya ada yang benar. Nah ini juga butuh niat nih. Nah, iya. Gak bisa pas lagi sakit, Pak. Yes. Paham ya? Semua benar-benar salto yang tidak seberapa ya, Pak? Pak, doanya apa, Pak? Doa. Apa, kan biasanya kalau niat ada doa. Oh aja, enggak, tidak. Setiap niat itu doa. Niat itu adalah ketetapan hati. Emang kalau niat mau maling pakai doa? Ya, jadi bisa jangan aja berdoa semoga ketemu ketetapan sama orang. Hati yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu ya, ya. Pak ya. Oke, baik. Usahakan selalu berpikir positif. Berarti tim B harus ya lebih niat lagi untuk menjawab soal yang selanjutnya. Terakhir, okay, karena ini selisih nilai adalah 100. Kalau okay tim B bisa menjawab dengan benar, berarti nilai sama, akan ada pertanyaan tambahan. Ya. Oke, okay, mari kita kasih semangat. Kalau tim A bisa menjawab, berarti semakin jauh meninggalkan tim B. Kalau dua-duanya tidak menjawab, berarti tetap. Iya. Oke, siap tangan di atas bel. Perhatikan, di sini ada 9... kata misteri terakhir. Baik. Tidak mau makan daging berlemak. Tidak. Tiga, apa tidak? Dua. Oke, tim B silakan. Tiga, dua. Belum nemu jawabannya. Satu, kita lempar ke B. Diet. Kita okay kunci jawabannya. Diet, ada. Jawabannya kita lihat. Oh. Bukan jadi masuk tim A silakan. Mahal. Tidak mau makan daging berlemak. Tidak mau makan daging berlemak. Hati kolesterol ya. Wow. Tidak tiga mau makan daging berlemak. Tiga, dua, mati, satu. Mati. Tidak bisa menjawab. Iya, iya, itu jawab. Mati aja lah, udah. Mati aja, Pak. Mati. Mati, oke, berarti baik. Berarti kalau tidak makan daging berlemak, Anda mati. Kok mati? Baik. Mati, ada jawabannya di sana. Pai, apakah pai, ini pai, jawaban pai yang dimaksud? Bukan. Karena tanpa mengkonsumsi daging berlemak, Anda tetap hidup. Tetap bisa hidup. Mungkin lebih sehat. Ada yang tadi teriak katanya jawabannya tipes, Pak, katanya. Sekali ya, Pak. Tipes. Tipes pakai E berarti ya. Tipes. Oke, kita lihat tapi jawabannya apakah mungkin sesuai dengan jawaban pemirsa yang ada di rumah? Apakah kita lihat jawab tipes juga? Tidak mau makan daging berlemak. Jawabannya adalah setelah yang satu ini. Itu seolah-olah membuat pertanyaan supaya kita menjawab dengan diet, Pak. Bapak tahu bagaimana sakitnya perasaan kami dipermainkan oleh Bapak.